Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKRU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Eni Pongtinamba, anggota PKRU Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKRU. Saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GPIB. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepada-Mu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah haleluya. Renungan pagi hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 dengan tema berseru dan melakukan kehendak-Nya. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Betapa senangnya apabila anak-anak menunjukkan rasa menghormati dan menaati nasihat serta pengajaran kita sebagai orang tua. Kenyamanan dalam rumah akan tercipta. Sebagai orang tua, tentu hal tersebut adalah sebuah kebanggaan. Bagi anak yang tidak dengar-dengaran nasihat orang tua,
sudah barang tentu akan memperoleh hukuman dan menimbulkan kekecewaan orang tua. Pembacaan kita saat ini menceritakan Yesus sedang menyoroti perilaku hidup umat Israel yang menyimpang, padahal mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada gunanya beribadah kepada Allah jika pada saat yang sama ada melakukan penyimpangan perilaku dari kehendak Tuhan. Yesus mengistilahkan orang yang beriman namun tidak menaati kehendak Tuhan sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika banjir melanda, rumah tersebut roboh dan hancur karena dasar bangunan tidak kokoh. Dalam hal ini, Yesus menginginkan mengajarkan bahwa setiap orang yang selalu berseru memanggil namanya adalah mereka yang menghormati, taat, dan setia padanya. Dalam arti, memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus Yesus tidak hanya dengan iman dan kesetiaan, namun harus disertai dengan perilaku hidup yang berkenan kepadanya. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita telah membangun relasi dengan Yesus, baik berdasarkan percaya dan ketaatan, serta kesetiaan melalui sikap hidup yang benar di hadapannya? Menarik untuk direnungkan, kata Yesus. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki? Saudaraku, Tuhan Yesus menuntut kita percaya padanya. Namun itu saja tidak cukup. Sikap hidup yang benar juga harus ditunjukkan. Dengan demikian, sebagai orang yang beriman, mari berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan, agar kasih dan berkat-Nya selalu kita alami bersama keluarga. Satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi berkat PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan, beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang hari pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja dari Dewan Berkat PKLU GPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Berkat PKLU, serta tetap dalam lindungan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka, ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Opa, Oma, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.